sama ya. Ini yang berita-berita yang berkembang tentu terkait dengan Jiwasraya yang kemudian terjadi gagal bayar pada tahun 2019 akibat adanya produk yang namanya Jiwasraya Saving Plan, yaitu Bancas, Bans Asuransi gitu ya, yang tentu kita juga mengetahuinya dari berbagai sumber bahwa ini menjadi persoalan di BUMN dan tentu butuh waktu untuk mencarikan solusi yang tepat, yang baik, dan saya termasuk yang mendalami terhadap persoalan Jiwasraya di DPR. Dan bahkan kita sudah ada kesepakatan awal untuk membentuk panja atau pansus. Ini tergantung nanti bagaimana atensi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada. Nah, oleh karena itu saya juga merasa penting untuk bisa berkunjung ke kantor Jiwasraya di daerah. Kebetulan ini kan di dapil saya, sehingga saya bisa berkunjung ke kantor Jiwasraya yang ada di Kabupaten Cirebon. Dan saya mendalami ya terhadap apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Dan sampai saat ini dipastikan bahwa Jiwasraya masih tetap beroperasi. Dan tentu produk-produk yang dijual di kantor, apa tadi namanya produknya? Promapan. Itu juga masih berjalan. Memang ada tekanan ya, penjualan ataupun penambahan nasabah terhadap Jiwasraya ini akibat dari situasi yang terjadi di kantor pusat, juga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Jiwasraya. Namun rasa-rasanya dari pembicaraan kami dengan direksi Jiwasraya pada waktu itu adalah bagaimana mencarikan solusi yang tepat, yang cepat, dan tentu memberikan keyakinan kepada para nasabah bahwa hak-haknya akan dapat kembali. Selain daripada itu, tentu juga karena ini adalah juga korporasi milik negara, kita bagaimana selain menyelamatkan, memberikan kepercayaan kepada publik, meningkatkan kepercayaan kembali, memberikan kepercayaan kembali kepada publik bahwa Jiwasraya bisa kembali beroperasi secara normal dan tentu bertanggung jawab terhadap bisnis yang diembannya. Nah, ini mengembalikan kepercayaan publik ini yang tentu juga butuh cara, strategi, dan aksi nyata dari korporasi sehingga juga publik merespon. Oh iya, berarti masalah kemarin dengan berbagai dinamikanya, dengan berbagai persoalannya, dengan mungkin saja ada oknumnya, bisa diselesaikan dan kemudian Jiwasraya kembali tumbuh, kembali bisa beroperasi secara normal dan bisa menjadi asuransi yang dapat dipercaya di negeri ini karena ini adalah milik negara. Saya kira memang tidak mudah dan butuh waktu. Namun demikian, saya kira kalau tadi saya coba berdialog dengan senior agensi ya, dengan para agen, dengan pejabat dari pusat Jiwasraya, Pak Uki, rasa-rasanya masih ada semangat gitu ya. Dengan masih beroperasinya Jiwasraya di daerah, tentu ini juga menunjukkan bahwa Jiwasraya masih bisa kita selamatkan. Itu yang tentu harus disiapkan lebih awal, selain dari untuk mengembalikan terhadap rasio ya, terhadap risk base kapitalnya untuk mencapai lebih dari 120% itu butuh 30%. Itu pemerintah nalangin atau gimana Pak? 13,7 triliun ya, belum bisa disampaikan karena ini kan masih dicarikan cara, strategi untuk mengembalikan atau untuk memulihkan ya, untuk memulihkan, menyehatkan Jiwasraya. Masih dicarikan strategi dan cara lah gitu. Pak, ada dampak ke depannya Pak kalau misalkan 13,7 itu tidak terrealisasi oleh pemerintah Pak terhadap Jiwasraya sini ya, gimana? Kita tunggu tanggal mainnya ya. Kita tunggu waktunya ke depan karena kan DPR juga akan membentuk panja atau pansus nanti setelah kami masuk kembali tanggal 10. Tanggal 10 kembali kami masuk lagi mulai kantor. Nanti kami akan infokan kembali kepada publik bagaimana progres terhadap
perjalanan penyehatan jiwasraya. Deadline-nya kapan, Pak? Bulan berapa gitu deadline-nya, Pak? Ya kita tunggu saja nanti, karena kita belum bisa menyebutkan waktu, sampai kapan. Yang penting bahwa DPR dan pemerintah dan korporasi ya berkomitmen untuk menyelesaikan, menyehatkan, dan memulihkan jiwasraya itu dulu. Tendemos.